Jamaah kaum muslimin, a'azzani Allah wa iyyakum. Dalam hadis tersebut ternyata manusia terbagi menjadi dua. Ada yang menjadi sebab kebaikan untuk orang lain. Dan yang kedua, ada yang menjadi sebab pintu atau kunci keburukan. Maka sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman, tentunya dia ingin menjadi sebab-sebab kebaikan untuk orang lain, menjadi kunci kebaikan untuk orang lain. Bagaimana orang lain itu bisa mengambil manfaat dari diri kita? Maka jamaah sekalian, di sana ada beberapa sebab yang bagaimana seseorang itu bisa menjadi kunci kebaikan untuk orang lain. Itu dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr Habibullah dalam risalah singkat beliau. Di sana ada beberapa sebab, dan di antara sebabnya yang pertama adalah al-ikhlas. Kita ingin menjadi kunci kebaikan, ingin memberi manfaat kepada orang lain, maka kunci yang pertama, yang paling utama, yaitu adalah al-ikhlas. Ikhlas dalam beramal, ikhlas dalam memberi, ikhlas dalam mengajak kebaikan, mengingkari kemungkaran. Ini kunci yang pertama, jamaah sekalian. Karena yang namanya ikhlas itu adalah sebab dan syarat diterimanya amal. Jamaah kaum muslimin, ya'azani Allah wa iyyakum. Kita melihat bagaimana para ulama, para imam-imam terdahulu, mereka menjadi kunci kebaikan untuk orang-orang yang di sekitarnya, untuk orang-orang di zaman mereka, bahkan orang-orang setelah mereka. Mereka menjadi pintu, menjadi kunci kebaikan untuk orang lain. A'immatul hadis, para imam hadis, bagaimana kitab-kitab mereka sejak sampai zaman mereka selesai menulis kitab sampai sekarang, kitabnya senantiasa dipelajari, dan begitu banyak orang yang mengambil pelajaran dari kitab-kitab mereka. Para ulama memberikan penjelasan kuncinya apa, mengapa kitab-kitab para imam terdahulu sampai sekarang terus terjaga dan terus dipelajari, yaitu diantaranya adalah keikhlasan dalam hati mereka ketika mereka menulis kitab. Ini yang pertama, yaitu al-ikhlas, mengikhlaskan ibadah hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, mengharap pahala, mengharap ridha hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sebab yang kedua adalah berdoa. Berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan orang kunci kebaikan, memberi manfaat kepada orang lain. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala, supaya Allah Subhanahu wa taala berikan taufik, kita berdoa. Kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita sempatkan dalam doa kita. Apakah hanya berdoa untuk kita saja, apa supaya Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita itu sebab kebaikan untuk orang lain? Tidak. Kita juga mendoakan orang lain, mendoakan sesama muslim, mendoakan orang-orang yang terdekat dengan kita supaya dikasih hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, supaya dikasih taufik untuk beramal. Dan mendoakan orang lain tanpa sepengetahuan dirinya, itu termasuk doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, doaul mar'il muslim li akhihi bi dhahril ghaibi mustajabatun. Doanya seorang muslim untuk saudaranya tanpa sepengetahuan dirinya itu akan dikabulkan.
'inda ra'sihi malakun muwakkalun. Ketika dia sedang berdoa untuk temannya tanpa sepengetahuan, di samping kepalanya ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Kullama ja'a li akhihi bi khairin yaqulul malaika amin walaka bi mislihi. Kalau orang itu, seorang muslim tadi, ketika dia mendoakan saudaranya kebaikan, maka malaikat itu mengaminkan doanya. Amin, kabulkanlah ya Allah doanya. Walaka bi mislihi, dan bagimu yang semisal. Sudah diamini malaikat, kemudian juga didoakan oleh malaikat. Itu kunci yang kedua, berdoa. Bagaimana kita biar menjadi kunci kebaikan untuk orang lain, tapi jangan lupa juga mendoakan saudara-saudara kita sama muslim. Kemudian yang ketiga, jamaah sekalian, supaya kita menjadi kunci kebaikan untuk orang lain adalah thalabul ilmi. Belajar ilmu agama. Ini kunci yang ketiga, penting banget. Sebagaimana petahara mengatakan faqir syai la yu'ti, orang yang tidak punya tidak akan memberi. Orang yang bodoh yang enggak tahu ilmunya, bagaimana dia mau memberi ilmu kepada orang lain? Bagaimana dia mengajak kebaikan kepada orang lain akan tetapi enggak tahu kebaikan? Bagaimana dia mau mengingkari kemungkaran akan tetapi dia tidak punya ilmunya tentang kemungkaran tersebut? Makanya yang namanya thalabul ilmi, jemaah sekalian, itu sangat penting sekali bagi kita semua. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, thalabul ilmi fariidhatun 'ala kulli muslim. Belajar itu adalah wajib bagi setiap muslim. Kita sudah dikasih beban kewajiban untuk belajar mengenal agama Islam, mengenal kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan pada kita. Kemudian kita ingin memberikan manfaat kepada orang lain, maka kita pun juga harus belajar. Belajar dan belajar. Yang keempat, supaya kita bisa menjadi kunci kebaikan untuk orang lain adalah yaitu al-ibadah. Kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Menjaga kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Terutama ibadah-ibadah yang wajib, salat lima waktu di antaranya. Kenapa kita harus menjalankan kewajiban-kewajiban ibadah ini, jemaah sekalian? Karena orang yang ingin memberikan manfaat kepada orang lain, mengajak kebaikan orang, mengajak kebaikan kepada orang lain, mengingkari kemungkaran dari orang lain, akan tetapi kita meninggalkan perintah-perintah yang Allah wajibkan. Maka sebab yang keempat, ingin jadi kunci kebaikan untuk orang lain, kita harus memberi contoh kepada orang lain tersebut. Walaupun seumpama kita tidak menyampaikan secara lisan, kita mengamalkan ibadah tersebut, akan tetapi kita niatkan untuk memberi contoh orang lain, itu sudah dinilai mengajak kebaikan dengan niatan tadi. Makanya ingin memberikan manfaat kepada orang lain, kita harus memberikan contoh kepada mereka, menjalankan kewajiban-kewajiban yang Allah wajibkan kepada kita. Berikutnya yang kelima, jemaah sekalian, yaitu adalah at-tahalli bi makarimil akhlaq. Kita hendaknya menghiasi diri kita dengan akhlak yang terpuji, dengan akhlak yang mulia. Dan ini sangat memberikan pengaruh kepada orang lain, kepada masyarakat. Dan itu kadang-kadang bisa jadi
akhlak ini lebih berpengaruh dibandingkan ilmu yang disampaikan dalam majelis ilmu. Oleh karenanya Syekh Abdul Razak Al-Badr Hafizullah mengatakan al-adabu mafatihul qulub, bahwasanya adab itu akan menjadi kunci pintu-pintu hati seorang hamba. Dengan adanya adab, orang lain tertarik. Orang lain tertarik. Sehingga jangan hanya penampilan saja, berjenggot, cingkrang, rutin sholat 5 waktu berjamaah, akan tetapi lesannya enggak dijaga, gibah, membicarakan aib orang lain, yang namanya senyum tidak pernah kepada orang lain, sesama muslim tidak pernah senyum ketika berjumpa. Ini adalah akhlak yang tercela, yang bisa menjadikan jauh orang lain dari kita. Maka sangat benar yang dikatakan Syekh Abdul Razak Al-Badr tadi, bahwasanya adab akhlak itu akan membuka hati orang lain. Aku lupa lihada astagfirullahi walakum walisa'il muslimin wal muslimat min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafaa billahi syahida. Sebab yang berikutnya jemaah sekalian, yaitu sebab yang keenam, kita pengen menjadi kunci kebaikan untuk orang lain, yaitu ternyata kita harus sering bergaul kepada orang-orang soleh. Kita pengen memberi manfaat kebaikan orang lain, tapi kita jangan lupa melupakan diri kita. Kita pengen juga terjaga, pengen istiqomah dalam kebaikan. Caranya gimana? Yaitu bergaul, duduk bersama orang-orang yang soleh. Kalau kita duduk bersama orang-orang yang soleh, bergaulnya kepada orang-orang yang baik, berilmu apalagi, kita salah langsung ditegur, melakukan kemungkaran langsung dinasihati, sehingga kita terjaga. Apalagi kita, nah yang namanya manusia adalah tempatnya kesalahan. Makanya kita butuh orang lain untuk menasehati. Yang berikutnya, yaitu yang ketujuh, adalah an-nushu lil ibad, menasehati orang lain. Menasehati orang lain, entah ketika kita nanti duduk bersama, ketika kita dalam majelis ilmu, gak harus dalam majelis ilmu, setiap kita bersama orang lain, kita masukkan di tengah-tengah obrolan kita, mengajak kebaikan, mengingkari kesalahan yang ada dalam saudara kita. Sehingga dengan apa? Mengajak kebaikan, mengingkari kemungkaran yang ada dalam saudara kita, berarti kita memberikan manfaat kebaikan kepada saudara kita. Jangan sampai kita hanya diam saja. Teman kita, dekat kita mempunyai kesalahan, kewajiban ditinggalkan, jangan hanya diam. Oleh karenanya seorang salaf mengatakan sebaik-baik teman itu adalah yang sering menasehati temannya sendiri. Itu sebaik-baik teman. Kalau temannya salah kok didiamkan, berarti teman tersebut adalah teman yang berkhianat kepada temannya sendiri. Dan yang terakhir sama sekalian, ingin menjadi kunci kebaikan untuk orang lain, memberikan manfaat untuk orang lain, yaitu adalah menumbuhkan dalam hati kita raghbatun fil khairi wa fi naf'in nas. Dalam hati kita, kita tumbuhkan cinta kebaikan, senang kebaikan, dan senang memberi manfaat orang lain. Jangan hanya hati kita itu diam saja,
Tapi hati kita itu apa? Ada keinginan bagaimana saya itu bisa memberikan manfaat untuk orang lain. Ini yang menjadi motor penggerak supaya kita menjadi kunci kebaikan untuk orang lain. Makanya Syekh Abdul Razak mengatakan, wa imadu dalika rohbatun fil khairi wa fi naf'in nas. Yaitu motor penggerak supaya kita itu menjadi kunci kebaikan untuk orang lain, yaitu adalah cinta kebaikan dan suka memberi manfaat kepada orang lain. Ini jamaah sekalian, khutbah singkat yang saya sampaikan di siang hari ini, yaitu bahwasanya di sana ada orang yang menjadi kunci kebaikan, penutup keburukan, dan ada juga orang yang menjadi kunci keburukan, penutup penghalang kebaikan. Maka hendaknya kita sebagai seorang muslim berlomba-lomba menjadi orang untuk menjadi orang yang memberikan manfaat sebaik-baiknya, sebanyak-banyaknya kepada orang lain, dan bagaimana keburukan, kemungkaran, kejelekan kita tutup, kita hadapi dengan melakukan sebab-sebab yang tadi kita sampaikan. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma aghfir lil muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka qareebun mujibud da'wat ya qadir hajat. Allahumma aslih lana dinana allati huwa ismatu umurina wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'adna wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salat.